Welcome back sama gue lagi, ya nggak? Di sini gue mau berbagi informasi soal cashback ya. Sebelumnya udah pernah gue ulas, nanti gue tampilin juga linknya, ya nggak? Di bawah tentang cara gimana lo bisa dapat bensin gratis. Tapi sebenarnya nggak cuman bensin sih, karena sekarang udah banyak. Kalau buat teman-teman dari GrabCar, GoCar, GoBox, Delivery atau lainnya yang car ya, yang memang jumlah layanannya cuman paling mantep penumpang sama kargo ya, dia otomatis gak bisa main food. Tapi kalau buat yang motor kayak Grab, kayak Gojek, itu kayaknya bisa make opsi yang lebih banyak. Di sini gue mau cerita gimana caranya lu semua bisa dapat tambahan tanpa ribet, ya enggak? Seperti yang ada di sebelah gua sekarang, itu adalah promo yang sekarang ada dari link aja, dimana setiap isi bensin maksimumnya cashback 20.000. Kalau gua nggak salah ingat berarti 100.000 mentok ya. Lo kalau mau ngisi lo akalin mentok cepet biar cashback lo gak rugi. Nah itu lo tinggal pake, lo download aplikasinya, sign up, dan lo udah bisa nikmatin cashbacknya. Untuk yang selanjutnya, itu yang ada di sebelah kiri gua, itu juga sama, itu dari Dana. Tapi kalau dari Dana itu gua lebih prefer buat temen-temen ojol ya, karena ojol sering beli makanan. Jadi usahakan lu sedia yang namanya klik BCA, lu isi baru lu pakai. Sama juga kayak OVO. Tapi kalau yang sempat gua capture pada saat gua makainya itu adalah OVO. Nah, untuk setelah video ini ada video mengenai gimana caranya dapat cashback via OVO. Nah, di tiga aplikasi tambahan ini lu tetap butuh modal yang namanya klik BCA, dimana lu perlu buat ngisi tapi cepet ya. Kalau lu nggak bisa ngisi cepet kan susah juga, pada saat saldo lu di situ lu endepin kan sayang. Jadi lebih baik isi pada saat lu butuhkan. Itu sih kalau yang biasa gua pakai, makanya gua selalu standby klik BCA 1. Jadi buat kalau kenapa-napa atau kalau memang saldonya kosong dan di situ bisa pakai Dana atau OVO atau link aja, biasanya gua baru isi saat itu juga. Nah, ini yang sempat gue capture dan udah gue isi untuk pembelian Pizza Hut senilai 60.000 pakai OVO. Nah, itu sudah selesai transaksinya dan biasanya sudah langsung ada untuk notifikasinya. Tapi kita perlu lihat di historical. Nah, untuk kemarin gue dapat 12.000 untuk satu order. Berkaca dari order si Pizza Hut tadi, gue dapet untuk tripnya itu Rp12.000 ditambah cashback OVO Rp12.000, jadi gue dapet total Rp24.000. tapi kalau si OVO itu berbeda sama Dana. Dana itu cashbacknya cash, kalau OVO itu cashbacknya berupa poin. Nah, si OVO ini bisa lo pake buat lo beli pulsa, lo bayar listrik, atau lo isi bensin di Shell. Tapi ya selain itu lo juga bisa akalin lagi sih, lo bisa beli makanannya di merchant yang ada OVO-nya pakai OVO point. Jadi lumayan kan bisa dapat makanan gratis tapi nggak bayar. Mainkan di OVO point. Jadi nanti kalau konsumen beli pakai GoPay, lo bisa dapat GoPay-nya full, atau pakai GrabPay atau pakai OVO ya, lo dapat duitnya full. Kayak yang di sebelah kanan. Sekian informasi dari gua cabut dulu.